Ya, mohon izin aku bercerita. Memang kita baik-baik, kita berpisah dulu. Saat itu kesepakatan berdua. Kesepakatan berdua. Ya, memang pasti ada sedikit masalah. Tapi sepertinya itu kita memang akhirnya sepakat untuk baik-baik aja kalau kita udah apalagi maksudnya lagi saat ini aku lagi sakit kayak begini, kayaknya itu akunya yang gak tega, Dila, harus ngurus aku, ngurus anak-anak juga. Jadi ya kan pastinya ada rasa capek, ada rasa itu akunya yang jadi fasi gitu ya, yang jadi ya jadi Babang memang ada selisih lah, suka ada cekcok dan segala macem gitu ya, sehingga lebih ke arahnya tuh kalau anak-anak lihat itu terus-terusan kan nggak baik. Jadi akhirnya Babang sama Dila pun akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan cara yang baik-baik. Ya, gitu. Betul.